Mami dulu ya. Ini gak banyak akal ya. Jaga anak-anak yang baik ya. Mami pergi berapa hari aja, oke? Gak banyak akal ya. Ya, kiss dulu, kiss dulu. Diam. Tos dulu kita, tos. Tos dulu. Tos. Oke. Guys, jumpa lagi dengan saya Mami Iwi. Hari ini saya mau rencana pergi ke luar kota ya guys, selama beberapa hari. Saya mau pamitan dulu ya guys. Mami pergi dulu ya. Ini gak boleh nakal ya. Jaga anak-anak yang baik ya. Mami pergi berapa hari aja, oke? Gak boleh nakal ya. Ya, kiss dulu, kiss dulu. Diam. Tos dulu kita, tos. Tos dulu. Tos. Oke, Mami pergi dulu ya. Ingin tahu nggak sih rahasianya nama saya selalu lincah, sehat dan energik? Yaitu ini guys, Maxpal Super Serum. Kenapa saya memilih Maxpal Super Serum daripada produk yang lainnya? Karena Maxpal Super Serum ini adalah serum ajaib yang mengandung protein, vitamin dan mineral. Jadi kandungannya sangat lengkap ya guys. Cara pemberiannya juga sangat mudah. Kita tinggal sebutkan saja dan kita berikan ke dogi kita. Aja. Suka banget. Atau kita juga bisa mencampurkannya ke dalam makanan. Dengan Maxpal Super Serum, kita sudah menjaga kesehatan anabol kita dengan cara yang pintar, tidak repot, dan pastinya lebih irit ya guys daripada produk yang lainnya. Karena hanya cukup diberikan 1-2 spray saja per hari. Jadi saya pengen ngerasain gitu guys, gimana sih traveling itu via darat dari Jakarta ke Bali. Dan itu membutuhkan waktu puluhan jam dan menempuh jarak ratusan kilometer juga ya guys. Cukup melelahkan sih, tapi ya asik juga. Nah, saya start dari jalan tol MBZ sampai di ujung tol, kalau nggak salah di Purbalingga. Sepanjang ratusan kilometer itu saya lalui di dalam jalan tol ya guys. Jadi cukup aman dan nyaman. Karena di dalam jalan tol itu juga tersedia ada rest area, jadi setiap jalan sedikit ada tempat rest area, jadi nggak jauh-jauh, deket-deket jaraknya dan cukup nyaman banget sih guys. Karena kalau misalnya kita lapar, kita bisa masuk ke rest area, atau kita misalnya mau isi bensin, atau kita mau ke toilet, atau mau istirahat, semuanya tersedia di sana. Jadi ya untuk fasilitasnya oke lah, jadi nggak bikin kita bete dan aman ya guys, karena yang kita lalui jalan tol. Nah, di dalam jalan tol itu juga kita melewati berbagai macam kota ya guys. Misalnya kita lewatin kota Tegal, kota Brebes, kota Semarang, Surabaya juga kita lewatin. Udah sampai mana, Mam? Ini baru sampai di Surabaya. Sekarang jam? Sebentar. Jam 12 lewat. Jam 12 lewat 13. Berarti jatuhnya udah hampir 13 jam ya? Ya. Nah, setelah kita sudah di ujung ya guys, ujung tol Purbalingga, kita keluar.
Terus kita jalan terus aja menuju ke hutan Aras Roban yang katanya angker ya guys, tapi syukurlah pada saat kita lewat di situ sudah pagi, jadi aman dan terkendali. Lalu nonton lagi ya guys petualangan saya di Bali. Thanks for watching, bye bye.